siang Pak. Siang. Singkat saja dan to the point, bagaimana pengalaman Bapak sebelum mengenal Tuhan? Sebelum saya mengenal Tuhan, saya dibesarkan dari latar belakang keluarga Brokenhoff. Di usia 5 tahun, Bapak sudah tinggalkan saya. Saya dibesarkan sama mama saya. Dalam perjalanan waktu, ketika saya sebagai seorang anak, banyak sekali benih-benih kepahitan, kebencian sudah ditanam melalui hidup saya dengan cerita masa lalu mama saya tentang papa saya, bagaimana papa saya memukuli mama saya. Di dalam kebencian kepahitan saya itu mulai muncul dalam hati saya, timbul di dalam pikiran saya bagaimana caranya saya untuk membunuh papa saya. Saya masuk karate dan taekwondo. Tujuannya bukan untuk jadi juara, tapi tujuannya untuk bunuh papa saya. Saya begitu berat pada waktu itu untuk mengampuni papa saya karena saya melihat papa saya itu begitu jahat sekali sama saya. Ya, saya menjadi orang yang tertolak sebagai anak yang tidak diperhatikan dan saya tidak bisa juga menerima dia dan menerima diri saya. Ketika saya sebagai mahasiswa, saya kuliah di kota Bandung, saya bertemu dengan salah seorang mahasiswa berasal dari Dayak, Kalimantan. Dia mengatakan kepada saya bahwa di dalam akhir kehidupan ada sebuah kematian. Dia mengatakan, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan? Dan itu satu pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab. Tapi ketika dia katakan bahwa tidak susah, dia katakan begitu, asalkan engkau mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memandang dia sebagai Bapa yang baik. Terus terang aja, ketika dia katakan Bapa yang baik, saya belum bisa menerima. Karena apa? Saya seorang fatherlessness, yang mana saya kehilangan seorang figur, seorang Bapa yang baik dalam kehidupan saya. Nah, satu ketika dia katakan, ketika engkau menerima dan mengampuni papamu, maka roh Bapa itulah yang bisa memenuhi apa menjadi kebutuhan kamu. Dia katakan bahwa dia Bapa yang selalu menerima kamu, mengampuni kamu ketika kamu datang kepada dia dalam kondisi bertobat dan menjadikan dia Tuhan. Nah, pada waktu itu, tepatnya tanggal 3 Juli 1996, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mengalami memang benar-benar bahwa dia Bapa yang baik dalam hidup saya. Dia menerima saya, mengampuni saya tanpa mengingat masa lalu saya. Dan pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Papa saya sudah mau marah tapi tidak jadi marah. Dan akhirnya sudah lupakan semua masa lalu, kita ikut Tuhan dan kita berdamai dan kita berpelukan dan kita bisa melihat hadirat Tuhan, kasih Tuhan ada di tempat itu. Wow, luar biasa. Satu kesempatan yang luar biasa, jangan lewatkan satu momentum perjalanan misi jangka pendek yang diadakan tanggal 15-20 Juni 2013. Kita akan mengadakan misi ini ke Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Kuala Buayan. Kira-kira 8 jam dari Pontianak dengan menggunakan mobil dan 4 jam lewat sungai speedboat. Saya percaya bahwa kesempatan yang baik untuk saudara lakukan ini, dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, saudara bisa hubungi Ibu Devi Sumarno. Tuhan berkati. Baiklah jemaat, itu tadi kesaksian dari Bang Valdes tentang bagaimana dia mengenal Tuhan dan misi. Untuk momen berikutnya, pada tanggal 8 Maret akan diadakan doa jemaat di Center Cibening. Kemudian tanggal 9 Maret 2013 akan diadakan dinner gap jam 5 sore di Center Cibening juga. Dan yang terakhir, pada tanggal 10 Maret 2013 akan diadakan penyerahan anak dan covenant meeting setelah ibadah. Sejam tujuh.